Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sudah malam sekarang di Sabah. Sudah pukul 7. Masanya di Semenanjung masih lagi terang pada waktu ini. Kerana ada sejam masa perbezaan sebenarnya. Itu gelap di Semenanjung dan di Sabah, tapi jam kita tetap sama. Okey, sebentar tadi saya nampak satu artikel di Harapan Daily. Tajuk dia memang padu luar biasa dan saya mengundang semua viewer-viewer untuk bagi komen apa pendapat kamu. Tajuknya, selepas Ilham Center disita, apakah yang bakal akan dibawa keluar oleh SPRM? Barang-barang apakah yang bakal dibawa keluar oleh SPRM daripada Ilham Center milik mantan Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin? Okey, jadi apa rasanya yang bakal akan dikeluarkan daripada bangunan itu? Menyorot kembali, mengimbas ketika Najib Razak punya kes meletup dulu beratus-ratus juta dikeluarkan daripada rumah Najib, termasuk uang tunai, kemudian ada barang kemasi Rosmah Mansur, pakaian dalam yang mahal-mahal, beg yang mahal-mahal, malahan gelas mata, kacamata, spectacles yang mahal-mahal pun ada. Itu Rosmah Mansur dan Najib Razak. Sekarang persoalannya, adakah di bangunan di Menara Ilham Center itu juga kita bakal menyaksikan satu lagi drama barang-barang wang tunai berpuluh-puluh juta, atau kali ini tiba-tiba saja mencecah 1 bilion kah? Oh, susah juga mau kumpul sebenarnya harta ataupun barang kemas sehingga 1 bilion. Susah, wang tunai pun susahlah mau kumpul sampai 1 bilion. Jadi banyaklah persoalan. Apa sebenarnya yang ada di Ilham Center? Apa sebenarnya yang ada di Ilham Center? Rasanya tidak lama lagi adalah pengumuman kah? Ialah pengumuman kenyataan media daripada SPRM, daripada PDRM. Kalau mereka membawa keluar barang-barang harta yang perlu untuk disiasat oleh SPRM dan PDRM, di sanalah kita bakal akan tengoklah mengejutkan ke atau macam mana. Jadi siapa lebih banyak harta, siapa lebih kaya, siapa lebih banyak duit tunai kalau SPRM kasih keluar nanti daripada Ilham Center, kalau ada, itu pun belum pasti lagi, ada katanya sebenarnya ya, belum pasti, dan belum pasti lagi adakah SPRM akan membawa keluar barang-barang daripada Ilham Center atau tak bawa keluar, itu pun belum pasti. Jadi itulah nervousnya, penantian kita apa ada dengan Daim Zainuddin. Adakah dia akan mengalahkan Najib Razak dan Rosmah Mansur?
untuk anda perempuan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupanya selama ini PAS dihentam, Perikatan Nasional dihentam, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional hentam. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kononnya tak tegas lah dengan Israel, tak itulah, tak inilah. Lepas tu siap ada satu kali lagi yang sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kurang hajar. Sebab kenapa? Gambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebelahnya ada gambar Israel. Oh, tapi rupa-rupanya ini pula yang PAS tak berani nak tunjuk. Nah, rupanya Mahathir pernah membenarkan kapal Israel berlabuh di Malaysia. Kenapa? Pada tahun 2002 tu, waktu itu Perdana Menteri Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bukan sahaja tegas, malah dia tak benarkan kapal atau bendera yang dibawa, kapal yang ada bendera negara tersebut untuk berlabuh. Ambil kamu, jawab, jangan tak jawab. Ini tiba-tiba Mahathir bagi jawapan yang lucu. Dia kata, benar kapal Israel berlabuh di Malaysia pada 2002 kerana percaya harapan usaha damai, kata Tun M. Oh, jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim benarkan kapal itu berlabuh dengan alasan ini, Hadi Awang boleh terima tak? Hadi Awang boleh terima tak? Muhyiddin boleh terima? Lebay-lebay semua boleh terima? Kalau boleh terima, okeylah, bolehlah diterima alasan Mahathir ni. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi alasan yang sama, hampa tak boleh tak terima. Jadi pi ramai-ramai, pakat-pakat jumpa Mahathir, minta dia penjelasan yang lebih ngam. Kenapa dia benarkan? Dia kata kerana percaya harapan usaha damai masih ada. Sekarang pun ada. Bila-bila masa pun ada harapan berdamai. Tapi kenapa Anwar Ibrahim tak boleh pakai alasan ni, Mahathir boleh pakai? Kenapa Hadi Awang, PAS, PIS, PUS dan macam-macam lagi lah, Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin boleh terima Mahathir? Sekarang semua tertutup mulut. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tunjukkan betapa dia tegas, semua terdiam. Tak apa lagi. Ada sajalah, nanti ada dalil lah, ada ni, macam-macam lagi lah selepas ini lagi. Tun Mahathir menjelaskan keputusan kerajaan pada 2002 membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, untuk berlabuh kerana ketika itu Malaysia masih menaruh harapan kepada usaha damai antara Palestin dan Israel. Takkanlah pula, janganlah tuduh sekarang Malaysia tak menaruh harapan ada damai. Woi, takkan kita nak tengok terus-terus ada, kita mahu ada damai, peace, perdamaian, tidak ada apa itu peperangan, itu yang kita mahu. Takkanlah Mahathir boleh kata sekarang Malaysia dah tak harap lagi ada usaha damai. Aduh, memang kantoi. Bekas Perdana Menteri itu berkata kerajaan ketika itu juga pernah membenar pasukan kriket Israel dengan harapan rakyatnya dapat melihat penduduk Malaysia yang majoriti beragama Islam boleh hidup bersama dengan rakyat beragama lain. Sekarang bila dia bocor satu lagi dia mengaku. Entah lepas ini apalagi pengakuan Mahathir pula. Mula-mula diam, dihentam, kata tak tegas. Sekarang tiba-tiba mengaku satu persatu. Tunggu, banyak lagi yang akan muncul Mahathir. Banyak lagi ya. Dia kata malangnya segala usaha itu jelas sia-sia kerana Israel selepas itu terus memperlihat sifat kebinatangannya dan terus membunuh rakyat Palestin, dia kata. Jadi selepas ini kalau usaha Anwar sia-sia, jangan pula hang duentam dia doh.
Jangan pula hang hentam dia pula. Ingat, kamu lebih duluan gagal. Gagalnya lagi teruk. Laluan kepada Azim juga sekadar kebenaran kepada perjalanan sesebuah kapal tanpa memperlihat sebarang sokongan kepada rejim Israel dan tindakannya membunuh rakyat Palestina, dia kata. Of course lah. Tapi ingat, itulah Datuk Sri Anwar Ibrahim selalu kata, dia tak pernah marah, tak pernah bangkang, tak pernah botak. Tapi yang Datuk Sri Anwar Ibrahim mahu ialah konsistensi. Yang Datuk Sri Anwar Ibrahim mahu konsisten. Kalau dulu tak boleh, sekarang tak boleh. Dulu boleh, sekarang tak boleh, peliklah. Kalau dulu tak boleh, sekarang boleh pun pelik. Tapi konsistenlah, pakcik. Pakcik-pakcik sekalian, konsistenlah. Jadi saya malaslah mau ulas ni panjang-panjang lagi. Satu yang pasti, kamu konsistenlah. Konsisten. Kalau Mahathir boleh, itu kamu punya hak. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim lain. Dia lain. Tahu lain? Mahathir lah. Suka hati hampa lah. Nak sokong dia, sokong lah. Kalau boleh ikutlah dia pergi sampai mana-mana, ikutlah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.